Shalom semuanya, welcome to my desk. Saya mau membahas tentang penglihatan yang saya lihat beberapa tahun lalu dan sekarang sedang memasuki penggenapannya. Dan kebetulan ketika rekaman ini dibuat, kita sudah ada di akhir tahun 2018 yang kita akan lihat apa yang Tuhan nyatakan. Percayakah Anda bahwa firman Tuhan, Alkitab, is actually the book of prophecy. Alkitab adalah buku nubuatan yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang harus digenapi. Kita bisa lihat yang sudah terjadi adalah terbukti dari apa yang sudah tertulis di dalamnya. Kita masih mau melihat perkara-perkara yang luar biasa yang sudah tertulis dalam Alkitab yang akan digenapi. Nah, berbicara tentang penggenapan nubuatan, saya mau jelaskan kepada Anda penglihatan yang saya terima pada waktu itu, di mana saya melihat ada gelombang yang sangat besar yang naik begitu tinggi, gelombang tinggi itu. Lalu dari gelombang yang tinggi itu saya melihat ada peselancar-peselancar muncul dari belakang gelombang dan mereka begitu ahli. Gelombang itu begitu cepatnya masuk ke daratan sampai air itu masuk ke tengah-tengah kota. Saya melihat orang-orang yang ada di atas gelombang adalah orang-orang yang ahli, orang-orang yang sudah terlatih. Kemudian dalam penglihatan itu saya bertanya, Tuhan sedang berbicara apa? Dan Roh Kudus katakan kepada saya, khususnya di bangsa Indonesia, something great, sesuatu yang sangat besar, itu akan melanda bangsa kita. Sesuatu yang sangat luar biasa, di mana nanti akan terjadi revival, the waves of revival. We are going to see revivals like never before in this country. Kita akan melihat kebangunan rohani yang besar yang belum pernah terjadi akan terjadi hari-hari ini. Karena itu, ya, ketika saya menerima penglihatan ini, Tuhan katakan kamu akan melihat apa yang betul-betul akan terjadi secara alamiah. Ini membuktikan bahwa spiritual itu akan menyusul. Untuk menggenapi apa yang saya pernah bagi kepada Anda tentang penglihatan saya tentang the surfers generation, maka pada kesempatan ini yang berhubungan dengan apa yang sedang terjadi di bangsa kita, saya mau katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan khawatir, jangan goyah. Buat Anda yang mungkin kena musibah, saya hanya mau katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Memang kalau sudah berbicara tentang tanda-tanda alam, ini di luar kemampuan manusia. Ini berbicara sesuatu yang di belakang kemampuan manusia, yang Alkitab sendiri sebenarnya sudah jelaskan ada hal-hal yang sifatnya rohani yang Tuhan mau nyatakan, dan itu selalu disertai dengan tanda-tanda alam. Kita bisa melihat pada waktu Yesus naik di kayu salib, tanda-tanda alam menyertai. Pada waktu Yesus bangkit, tanda-tanda alam menyertai. Ketika Tuhan mau menyatakan sesuatu yang sangat besar pun, alam itu dipakai Tuhan untuk menjadi satu pertanda bahwa sesuatu yang besar, yang mulia akan melanda. Dan apa yang saya lihat di dalam penglihatan ini tentang the surfers generation, generasi peselancar yang ada berdiri di atas gelombang yang besar yang masuk sampai ke tengah kota, dan orang-orang ini akan Tuhan pakai untuk menjadi saksi, untuk membawa kabar baik, untuk memberitahu bahwa keselamatan ada di dalam nama Tuhan yang dikenal, yang adalah Yeshua Hamasiah. Kita bisa lihat satu ayat yang berbicara tentang hal ini. Pertama-tama dikatakan yang alamiah, kemudian yang rohani. Itu ada tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-46. 1 Korintus 15 ayat ke-46, mari saya bacakan buat kita semua. Dikatakan, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Alkitab ini berkata bahwa the first it is the natural, then after that the spiritual. Jadi kalau kita melihat satu kejadian yang mungkin secara kasat mata kita bingung melihatnya, tapi Tuhan mengajar kepada saya, bahkan penglihatan saya sudah lihat beberapa waktu lalu sebelumnya, bahwa akan ada gelombang yang besar tinggi masuk sampai ke daratan. Ini bukan ramalan, tetapi ini sebenarnya satu penglihatan dari apa yang Tuhan mau nyatakan lewat saya. Tuhan katakan revival itu akan terjadi sangat besar di bangsa ini, karena di bangsa ini nama Tuhan yang Esa itu akan dikenal di bawah kolong langit ini, yang adalah Yesus, yang adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ketika sedang terjadi di mana-mana, maka inilah yang dikatakan tergenapi dalam 1 Korintus 15 ayat 46, yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Anda bisa bayangkan ketika ini datang, buat dampak yang sangat luar biasa. Tetapi secara rohania, ini juga akan memberikan dampak yang luar biasa. Bukan dampak kerusakan, tapi dampak yang akan membawa orang datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kemudian akan banyak orang diselamatkan. Karena itu buat Anda
bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi di bangsa ini. Ini yang bisa saya jelaskan buat Anda. Hanya banyaklah berdoa. Berdoalah supaya betul pekerjaan Tuhan itu dinyatakan dan nubuatan-nubuatan itu digenapi. Karena Alkitab berkata, ada nubuatan-nubuatan yang masih harus tergenapi sebelum kesudahan alam ini terjadi. Sebelum dia datang kembali, ada begitu banyak nubuatan-nubuatan yang harus tergenapi. Dan salah satunya adalah untuk bangsa kita Indonesia, di mana akan ada gelombang spiritual yang melanda bangsa ini, yang tentunya berasal dari dia. Dan ketika gelombang spiritual melanda bangsa ini, kita bisa lihat fenomenanya, di mana tidak ada satupun kekuatan manusia, tidak ada satupun yang dapat menahan. Demikian Roh Kudus katakan, ketika gelombang pergerakan revival akan melanda bangsa ini, tidak ada satu agenda manusia yang dapat menghalangi. Kenapa? Karena Tuhan sedang memuliakan namanya. Dan berbahagialah kita yang adalah negeri yang mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. The Lord is one. Tuhan itu satu. Tuhan itu satu-satunya. Maka dia akan memperkenalkan siapakah Tuhan di atas bangsa ini. Berdoalah dan bersyukurlah. Hiburkanlah buat orang-orang yang ada yang mengalami musibah. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengasihi bangsa kita. Tetapi kalau memang sudah dinubuatkan ada tanda-tanda seperti ini, maka kita tidak bisa menghindar. Yang harus kita lakukan adalah memang kita harus bersiap-siap untuk antisipasi hal-hal yang baru. Karena goncangan-goncangan, tanda-tanda alam masih akan terus terjadi di bangsa ini. Sampai akhirnya ketika sudah genap tanda-tanda alam itu terjadi di bangsa ini, barulah hal-hal yang rohani itu akan masuk di dalam bangsa ini. Saya percaya tidak lama lagi Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan di bangsa kita ini. Kita doakan bangsa kita, kita berkati bangsa kita, setiap orang yang ada di bangsa ini, setiap suku, kaum, dan bahasa. Mari kita doakan mereka, mari kita memberkati mereka, dan kita minta supaya Tuhan membuka mata mereka, mencelikan mata mereka, supaya mereka bisa melihat bahwa sungguhnya ada pencipta langit dan bumi yang adalah Tuhan yang cuma satu adanya. Ada begitu banyak Allah, tapi cuma ada satu yang namanya Tuhan. There are so many gods, but only one Lord. Cuma ada satu yang namanya Tuhan. Dan Tuhan itu yang satu-satunya sedang memperkenalkan dirinya di bangsa ini. Nanti nubuatan berikutnya, di bangsa ini nama Tuhan akan jadi bau yang harum sampai ke seluruh bumi, sampai ke Yerusalem. Karena itu mari satukan hati kita, berdoa dan kita berkata, Bapa, permuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sampai ketemu lagi di dalam pembahasan singkat ini. From my desk, ini yang saya terima. Banyak orang mungkin bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini, dan saya jawab lewat tayang ini dari meja saya. Saya melihat ada catatan-catatan, dan saya percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam atas bangsa ini. Dia sangat mengasihi bangsa ini. Dia mau supaya namanya dikenal dan diketahui, yaitu Tuhan yang disebut Yeshua itu sendiri, Elohim, pencipta langit dan bumi, yang adalah Bapa kita semua. Haleluya. God bless you all. Praise the Lord. This is From My Desk.